Salam Suabana Paksa. Hello guys, kuliners, lovers, seantero jagat dunia, sejagat-jagatnya dunia. Hai. Hari ini kita ada di mana? Balikpapan. Di Balikpapan ini ada sesuatu yang khas dan yang paling terkenal. Apa itu? Kepiting. Iya. Kepiting yang paling enak itu ada di tempat ini, ya. Di seafood, tempat ini. Seafoodnya ya. Balikpapan. Makan paling enak kepiting di Balikpapan itu cuma ada di restoran ini. Tempat ini sudah mendunia. Dari luar negeri sampai ke luar angkasa, ke galaksi Sebima Sakti, tahu. Ada semua di sana. Enggak usah lama-lama, Pak. Kita langsung aja, Pak. Oke, kalau ayo, gitu. Ayo, kita masuk ke dalam. Kita sudah lapar. Guys, kuliner lover, kepiting nomor 1 top markotopnya Balikpapan sudah datang. Kepiting telur, kepiting soka. Iya, mantap. Kita sudah tidak sabar lagi. Kita coba dulu, Bang. Iya. Oke, ini pesan kami. Oke, ini saya. Ini enggak apa-apa. Ayo, Bang. Iya, guys. Sudah saatnya makan. Ini adalah kepiting soka. Anda sudah tahu kepiting soka itu apa? Kepiting soka adalah kepiting yang bisa dimakan dengan tulang-tulangnya. Gimana? Coba bayangin, Bu. Sak tulangnya dimakan. Dan ini ada namanya saus lada hitam. Tuh, lihat tuh. Kita coba ya. Kita celup. Suaranya kriuk-kriuk tuh. Lumer kayak ini ya. Bergetar tangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ini memang yang paling enak. Waduh, nggak salah. Ini juga nggak kalah hebat. Nikmatnya, Bang. Ini namanya kepiting telur saus dan dito. Kita buka dulu telurnya. Mantap. Oh, itu ya yang urin-urin itu ya. Ini telurnya penuh. Kita coba nanti. Patahkan dulu ini saus dan ditonya kita colek. Lumer. Mantap, maknyus ini. Nah, boleh nyoba juga enggak ya? Boleh banget, masih banyak. Boleh lah. Saya juga nyoba nih. Aduh. Itu nih yang paling luar biasa lah, apalagi kepitingnya. Kalau ke Balikpapan itu, Bang, nggak mampir ke sini, sama aja, Bang. Kalau ke Paris, nggak kemarin Eiffel, Bang. Iya, betul itu. Ke Balikpapan nggak ke sini, sama aja nggak ke Balikpapan, Bang. Fantasi. Fantasi ya, supaya kita biar berfantasi. Melayang kan juga, Bang. Ini adalah minuman khas di restoran dan itu namanya green juice. Dia kayaknya ada apa ini, sawi ya, ada sawi terus campurannya apa, kita coba dulu ya. Nagih men, tapi enak banget, seger banget, mantap lah. Memang cocok ini, udah cocok kalau untuk menemani kepiting soka dan kepiting saus dan itu jos, mantap. Selamat siang. Bagaimana masakannya? Wah, ini
nggak bisa dibayangin, bayangin. Oke, saya ungkapkan dengan kata-kata. Guys, ini guys, beliaunya ini guys, beliaunya ini adalah owner dari restoran Gudang. Penciptanya bang, pencipta resep, penemu resep, resep yang paling gokil lah pokoknya, gokil banget. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita ngobrol-ngobrol dulu kita pak. Oke, ya. Kira-kira gimana dulu ceritanya kok bisa bapak bisa menemukan resep yang spesial ini? Yang pertama saya ciptakan adalah resep saus dadito ini. Sebenarnya ini resep yang salah. Awalnya saya mau bikin asam manis, kemudian kita modifikasi, akhirnya menjadi seperti ini. Malah yang jadi luar biasa ini. Berasa mantap. Dadito ya? Mantap, ikonnya sekarang kepingin saus dadito. Dan ini sudah sampai ke luar negeri juga. Sampai ke luar negeri, bang? Memang nggak salah kita kesini. Ini sayuran juga dari kebun sendiri. Punya kebun sendiri, bang? Hidroponik, itu sayurnya kangkung hidroponik, selada hidroponik. Sawinya hidroponik juga. Itu ya, injus namanya itu dari sawi, dari hidroponik juga. Kemudian ada nanas, kemudian jeruk. Dari kebun sendiri juga. Jadi jangan lupa juga minumnya es green juice. Green juice ya. Oke. Okay. Ya. Terima kasih minuman di dan itu salah satunya. Ya. Itu orang pada nenteng-nenteng kotak ada tulisannya Dandito. Apa memang di sini juga bisa untuk oleh-oleh juga, Pak? Bisa. Itu bisa di take away dan kemasannya cukup bagus, aman dan bisa naik pesawat tahan 12 jam di luar kulkas. Oh, bisa man. Dipesan berarti, Bang? Aduh, iya ya, bisa bawain orang di kampung sana ya. Kita langsung bisa bawain. Bisa oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Pentingnya banyak variasi, hampir 10 macam rasa saus. Ada macam ya. Kemudian tidak hanya kepiting, tapi ada seafood lainnya seperti ikan, ya. Cumi, udang, lengkap di sini ya. Jadi kita nggak salah pesan bos. Ini kepiting nomor satunya, Pak. Nomor satunya kepiting. Galaksi Bima Sakti, men. Sejagat-jagatnya raya, Pak. Dunia, Pak. Oke. Baik, bapak-bapak, silakan menikmati sampai selesai. Saya mau pamit dulu karena ada kerjaan yang lain. Oh, ya. Terima kasih, Pak. Oke, guys. Makanan kita sudah habis. Kenyang ya? Luar biasa ya. Ada mana? Jalan Mas Iswahyudi, Gunung Bakaran, Balikpapan. Dekat bandara. Bukanya itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bapak itu landing pesawat jam 8 besar 9 malam masih bisa mampir ke sini. Mampir dulu, makan malam dulu. Baru itu mampir ke hotel. Nomor satunya kepiting, Bang. Ya udah, nomor satunya. Enggak ada lawan, men. Top market restoran dan gitu. Oke, jangan lupa datang ke restoran dan itu. Saya Kapten Haji. Saya Letu ADM Rio. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.